Ya, alhamdulillah daripada Bandar Seri Begawan kita terus saja sapa rakan kita penyampai daripada daerah Belai. Kita bersama dengan Madini. Assalamualaikum. Apa khabarnya Madini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam keadaan yang baik juga ya, dan saya juga cukup tertarik ya dengan warna pakaian baju Dini dan juga Intan pada pagi ini. Inilah ya, inilah hasil perjanjian kita ya semalam. Betul, hasil perjanjian adalah sebenarnya. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Jadi ini Dini ya, kalau kita mengetahui kemarin juga ya mengenai dengan khutbah menyentuh mengenai dengan jiran. Jadi kalau Dini sendiri macam mana untuk kita ini menjaga ya kesejahteraan, silaturahim, keharmonian bersama dengan jiran-jiran. Mungkin Dini sendiri ada apa, mungkin ada tips ataupun mungkin ingin dikongsikan macam mana? Iya. Memang jiran ini amat penting ya dalam masyarakat, yang terutamanya yang tinggal di kawasan perumahan ya, kerana mereka ini memang tinggal berdekatan. Dan sebelum ini saya pernah mengongsikan juga pada interaksi yang lalu sebelumnya. Itu kami mengadakan sebelum ini kami pernah mengadakan kempen kebersihan dan juga membuat satu grup aplikasi WhatsApp kalau sekiranya ada berlakunya suka duka lah. Jadi kami boleh mengongsikan di sana. Tapi yang ingin dikongsikan lagi, kalau sekiranya kalau kita ni pulang ke rumah, saya yang tinggal di kawasan Pangsapuri ataupun flat ya. Kalaupun kita ni terserompak dengan jiran kita, kita ni terasa lelah ke apa, kalaupun dia tertagur pun, senyum adalah pengganti bicara. Senyum pun sudah memadai. Betul, tepat sekali, senyum pengganti bicara. Saya amat tertarik dengan perkongsian daripada Madinah ni. Kalau tadi fikirkan juga, kalau dia tinggal di Pangsa Puri, rumah Pangsa ni, jiran kita ni bukan hanya di depan tapi di atas dan juga di bawah. Jadi amat pentinglah kalau turun tangga tu terjumpa atau berselisih. Berselisih. Doktor tersebut Intan lah. Berselisih, berjumpa tu. Kalau indah rasanya mungkin disebabkan mungkin perkara-perkara tertentu, payahkan apa meluangkan masa untuk punya kabar, senyum pun sudah memadai. Ya, alhamdulillah ya. Jadi itu satu pengongsian cukup menarik juga ni. Dan apapun ya, kami serahkan ya kepada Dini buat seketika untuk berkongsi apakah antara isu semasa dan juga bahan rakaman dari daerah Belai. Silakan. Baiklah, terima kasih rakan tugas kita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Salam ceria Oda. Alhamdulillah, terima kasih atas kesetiaan Oda dalam menyaksikan acara pagi lintas langsung yang kami bawakan dari daerah Belait. Seperti biasa, kami menemani bersama kita dan juga mengongsikan beberapa makluman serta bahan visual yang telah disediakan oleh rakan tugas kita untuk hari ini. Dan sebagai perkongsian bersama, keadaan cuaca di daerah Belait pada pagi ini dalam keadaan yang cerah saja ya. Jadi apa saja perancangan dan juga urusan bis kita pada pagi ini, didoakan semoga ianya berjalan dengan lancar, selaras dengan apa yang dirancangkan. Baiklah, sudah terlebih dahulu saya mengusikan dua info semasa yang akan berlaku di sekitar daerah Belait. Itu mengenai dengan pemotongan sementara bekalan elektrik di kawasan Simpang 1026, Simpang 1027, Sungai Gana dan kawasan sekitarnya akan berlaku selama 3 hari bermula pada hari ini, Sabtu 9 September 2023 sehingga hari Selasa 12 September 2023 bermula pada jam 8.30 pagi sehingga jam 11 pagi dan akan diteruskan semula ya dari jam 1.30 petang sehingga jam 4 petang kecuali hari Ahad. Dan penutupan sementara ini disebabkan oleh kerja-kerja penarikan dan pemasangan kabel kawat atas Volten sederhana bagi substesen baru. Ya. Jadi diharapkan kepada penduduk yang tinggal di kawasan berkenaan agar mengambil maklum tentang perkara yang telah disampaikan. Dan maklum seterusnya, itu mengenai dengan Majlis Perundingan Kampung Pandan B akan menganjurkan pertandingan memancing yang mana ianya akan diadakan pada hari Ahad ini 9 September 2023 bermula pada 10 September 2023 ya, maaf. Bermula pada jam 8 pagi sehingga jam 12 tengah hari. Dan pertandingan ini akan diadakan di persisiran pantai Jubli Perak, Kuala Belait. Itu dia ada dua info semasa. Sekarang kita akan beralih untuk menyaksikan satu bahan visual yang telah disediakan oleh rakan tugas kita untuk hari ini. Thank you.
Tanah air kita yang dikelilingi pesisiran pantai dan mempunyai taburan kawasan hijau yang merupakan satu aset yang wajar dipelihara. Setiap obligasi haruslah bermula dengan diri kita sendiri. Begitu juga dengan cara untuk menjaga alam sekitar haruslah dipupuk sedari awal. Menjaga kebersihan dan fungsi alam sekitar adalah sangat penting untuk mengekalkan ekosistem dan habitat yang sihat. Kita semua sedia maklum bahawa alam sekitar seperti hutan belantara, gunung ganang dan laut merupakan habitat atau tempat tinggal kepada flora dan fauna. Makhluk yang diciptakan oleh Tuhan ini juga sebenarnya menyumbang kepada kehidupan kita. Proses alam semula jadi ini tidak boleh diganti dengan kemajuan sains dan teknologi yang kita kecapi pada hari ini. Sebaliknya, kita hendaklah berusaha memastikan ekosistem yang selama ini tempat kita bergantung adalah sebagai bekalan oksigen serta sumber-sumber lain harus dikekalkan untuk kelangsungan generasi masa hadapan. Kawasan pesisir pantai merupakan kawasan yang sensitif dan cenderung terdedah kepada pelbagai ancaman seperti hakisan pantai dan pencemaran yang boleh mendatangkan kesan kepada kesejahteraan hidup manusia, persekitaran dan ekosistem. Pelbagai usaha dilakukan bagi mengekalkan kebersihan pantai di negara ini. Beberapa pihak melaksanakan kempen yang bertujuan untuk meningkatkan kesedaran mengenai pentingnya memelihara keindahan pantai, mengurangkan pencemaran dan mengurangkan jumlah sampah plastik yang memasuki lautan. Sebagai kesimpulan, pelbagai langkah yang boleh dilakukan untuk menjaga alam sekitar. Setiap pihak perlu memainkan peranan untuk memastikan usaha di atas dapat dipraktikkan dan kesedaran disebarkan tanpa sebarang pengecualian. Melalui langkah-langkah tertentu yang dilaksanakan, sedikit demi sedikit dilaksanakan untuk menjaga alam sekitar akan membuahkan hasil yang menguntungkan kepada kita dan juga generasi masa hadapan atas nikmat kekayaan alam sekitar di negara ini.